أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat pertama di surat ini, wal adiyati dubha, yaitu diartikan demi sesuatu yang berlari kencang dan terengah-engah. Adiyat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan apa nama sesuatu tersebut. Allah tidak menyebutkan suatu nama dalam ayat pertama ini. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ada dua penafsiran. Yang pertama menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-'adiyat itu adalah unta. Kemudian pendapat yang kedua menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya al-'adiyat itu adalah kuda perang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-'adiyat ini sesuatunya tidak disebutkan apakah itu. Sehingga ada pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an berbenturan dengan pendapatnya Ali radhiyallahu an. Kemudian bertemulah kedua orang ini dan berkatalah Ali kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ya Ibnu Abbas, kenapa kau mengatakan kuda terhadap al-'adiyat? Bukankah surat Al-Adiyat ini diturunkan di kota Mekah?" Artinya pada saat itu belum diwajibkan untuk berperang. Pada saat itu ya, kaum muslimin belum mempunyai banyak kuda ya. Dan pada perang Badar pun kaum muslimin itu perangnya belum menggunakan kuda. Artinya kata Ali radhiyallahu an bahwasanya al-'adiyat itu adalah unta. Unta yang dipakai untuk berhaji. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an dan mayoritas ulama. Kebanyakan ulama atau jumhur ulama mengatakan al-'adiyat itu adalah kuda perang. Kenapa dikatakan kuda perang? Karena ayat-ayat selanjutnya itu menjelaskan tentang masalah hewan yang berlari kencang dan bisa mempercikkan api dari pijakannya itu. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwasanya al-'adiyat itu adalah kuda
perang. Nah, di sini kita menemukan perbedaan ya, yang sama-sama diucapkan oleh sahabat Rasulullah dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama. Kalau kita menemukan hal seperti ini, maka itu yang disebut dengan khilafiyah. Jadi gak usah kita saling menyalahkan satu sama lain, karena emang pendapatnya sama-sama kuat, sama-sama benar. Dan kita pilih saja pendapat yang menurut keyakinan dan keilmuan kita itu benar. Dan saya pun condong kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Ibnu Abbas, bahwasanya al-'adiyat itu adalah kuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang, yang dengan larinya itu sampai dia terengah-engah, dhabha, terengah-engah. Karena saking kencangnya berlari sehingga hewan tersebut atau kuda tersebut sampai terengah-engah. Kemudian ayat yang kedua, falmuriyati qadha, yang mencetuskan bunga api dari pukulan kakinya. Kuda tersebut mencetuskan api, bunga api. Jadi saking kencengnya si kuda tersebut lari, kemudian dari kukunya itu benturan dengan batu-batu, kemudian batunya itu loncat mengenai batu yang lain, dan di situ batu dengan batu sampai beradu, sampai mengeluarkan percikan api. Kemudian juga ada yang mengatakan dari kukunya si kuda tersebut berbenturan dengan batu, saking kerasnya benturan sampai mengeluarkan bunga api. Dan kuda yang mencetuskan bunga api dengan pukulan kaki, kuku kakinya. Falmughirati subha, yang menyerang di waktu pagi, kuda tersebut menyerang di waktu pagi dengan tiba-tiba. Falmughirati subha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah, yaitu di salah satu peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di perang yang namanya Perang Khaibar. Perang Khaibar tersebut ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikisahkan dalam sirahnya berangkat di malam hari. Sampai di sana sudah memasuki waktu dini hari. Dan dijelaskan oleh Anas bin Malik, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerang musuh itu mengintai dulu di waktu subuh atau di waktu masih pagi buta, dalam keadaan matahari belum terbit. Apabila dari tempat yang akan diserang itu terdengar suara adzan, maka penyerangan tersebut dibatalkan. Tetapi apabila dari tempat yang akan diserang tersebut tidak terdengar suara adzan, maka Rasulullah dan pasukannya siap-siap untuk menyerang tempat tersebut. Dalam kisah ini dikisahkan yaitu dalam perang namanya Perang Khaibar. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya dia salah satu pasukan yang ikut perang di dalam Perang Khaibar tersebut. Kemudian dia itu bersama Rasulullah mengintai dulu di Khaibar ini ada suara azan subuh atau tidak. Ternyata setelah diteliti, setelah didengarkan dari kejauhan ya, di tempat tersebut tidak ada suara azan subuh. Akhirnya selesai waktu subuh atau selesai menjalankan sholat subuh, para tentara Islam, para pasukan mujahidin bersama Rasulullah ya, siap-siap untuk menyerang.
dan menyerang pada saat itu sudah menggunakan kuda. Kuda lari dengan kencangnya sehingga terdengar suara gemuruh dari kaki-kaki kuda yang banyak yang mendekati pedesaan atau mendekati tempat tersebut. Terdengarlah dari tempat tersebut suara yang gemuruh, kemudian ada yang orang-orang melihat Muhammad menyerang. Akhirnya di waktu pagi tersebut mereka baru bangun pagi, pikiran kurang fokus dan mengambil apa saja yang dia dapatkan. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ada yang mengambil sekop. Ya, ada yang mengambil sekop dan juga ada yang mengambil ranjang. Karena biasanya kalau waktu pagi itu pikiran kita tuh belum sempurna untuk memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ada yang menyerang sehingga ya apa saja yang baru didapat atau apa saja yang didekatnya, maka dia ambil dan dibawa dalam medan pertempuran. Barulah saat itu Rasulullah SAW melihat orang-orang yang Yahudi yang ada di Khaybar, melihat alat yang dibawanya itu asal nemu, maka Rasulullah SAW mentakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Khaybar akan hancur. Pada saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Khaybar dapat ditaklukkan oleh tentara kaum muslimin bersama Rasulullah. Dan itu penyerangannya di waktu pagi. Fal muriyati qadha fal muhirati subha. Dan kuda itu menyerang di waktu pagi dengan tiba-tiba. Fawasat nabihi jam'a. Ayat 23, ayat 24. Fa'asar nabi naka, maka kuda tersebut menerbangkan debu. Saking kencengnya lari, kuda tersebut dapat menimbulkan debu sehingga orang-orang Khaybar itu, ya walaupun ini surat ini lebih turun daripada duluan daripada perang Khaybar, tetapi perang yang menggunakan kuda itu bukan saja di zamannya Rasulullah. Zaman-zaman sebelumnya Rasulullah pun ada perang-perang yang menggunakan kuda. Kudanya itu biasanya kalau kuda perang pasti larinya kencang dan kalau lari itu menerbangkan debu-debu yang ada di sekitarnya. Fasar nabi naka'at fawasat nabi jama'at dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sering kita temui di dalam sebuah sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah, itu bahwasanya kaum pasukan tentara muslim itu kalau menyerang itu bukan lagi di depan, tapi biasanya masuk dulu ke tengah-tengah, baru dari tengah-tengah tersebut mengobrak-abrik tentara-tentara kafir ya, atau tentara-tentara kafir Quraisy pada saat itu ya. Dan di sini di ayat 5 menjelaskan bahwasanya kuda tersebut menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Setelah sampai tengah-tengah kumpulan musuh, kemudian musuh diserang dari kanan kiri sehingga musuh itu ya, terkalahkan dengan izin Allah. Dinyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Setelah sampai di tengah-tengah kumpulan musuh, baru musuh itu diserang dari tengah-tengahnya. Dan ini ayat 1 sampai 5 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sumpahnya. Ya, bahwasanya Allah itu bersumpah dengan kuda yang larinya kencang, terengah-engah, mengeluarkan bunga api, kemudian menyerang di waktu subuh atau di waktu pagi dengan tiba-tiba, kemudian menerbangkan debu dan menyerbu musuh sampai ke tengah-tengah. Dan perlu diketahui keistimewaan kuda itu sangat luar biasa, pada saat itu sangat dibanggakan. Kalau saat ini mah mungkin kalau pasukan militernya sudah menjadi pasukan yang membawa tank aja gitu ya. Pada saat itu kuda yang memang andalan, kalau udah pasukan berkuda, udah kalau saat ini pasukan yang punya tank baja gitu. Pada saat itu kuda yang sangat diandalkan dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai ke 5 ini bersumpah ya, untuk menyampaikan kepada kita semua bahwasanya
innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi lakanud, kepada Tuhannya itu sangat kanut. Insan li rabbihi lakanud, manusia kepada Tuhannya itu kanut. Apa sih si artinya kanut? Kanut itu beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Tetapi kesimpulan dari beberapa penafsiran tersebut, kanut itu diartikan dengan kufur atau ingkar. Innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, al-kanut, yaitu ingkar atau mengkufuri atau tidak berterima kasih terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Ada yang menafsirkan bahwasanya insan di sini itu teruntuk orang-orang kafir, tetapi jumhur ulama mengatakan insan di sini itu ya maknanya luas, artinya semua manusia, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, semuanya terbawa, karena bahasanya insan, innal insana li rabbihi lakanut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penafsiran yang disampaikan oleh Hasan Al-Banna, al-kanut itu atau kufur nikmat itu atau ingkar kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, yaitu terbagi menjadi empat. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya al-kanut itu adalah selalu mengingat musibah, melupakan nikmat. Itu orang-orang yang kanut. Kalau ada orang yang selalu mengingat musibah dan melupakan nikmat, itu salah satu al-kanut menurut Imam Hasan Al-Basri. Misalkan salah satu contohnya, kita itu diberi kesehatan sepanjang 1 tahun, diberi sakit 2 hari, yang 1 tahun sehat nih dilupakan, keinget rembina awakelah lari. Nah, kalau kita masih kayak bulan batik kanut menurut Hasan Al-Basri. Jadi orang tersebut selalu mengingat musibah dan melupakan kenikmatan. Contoh yang lain, misalkan kita di malam hari, contoh kayak seperti ini, mati lampu. Sing di ngeluakan ku mati lampu ya. Padahal mah 1 bulan tersebut sebelumnya gak pernah mati lampu. Mati lampu cuma 2 jam, tapi sing dikeluarkan mati lampu. Itulah manusia. Insan di sini umum, ya umum, bukan hanya orang-orang kafir, tetapi mengena kepada semua manusia. Jadi orang tersebut mengingat musibah dan melupakan nikmat yang Allah berikan. Cari ning peribahasane wong ngomong mah, kemarau 1 tahun hilang kena hujan sehari, gitu ya. Iya. Jadi kemaraunya selama 1 tahun tapi hilang kena 1 hari. Kebaikan yang banyak hilang kena salah satu atau kejelekan, satu kejelekan yang telah diperbuatnya. Kemudian yang kedua, yaitu kufur terhadap yang sedikit dan tidak mensyukuri yang banyak. Kufur terhadap yang sedikit dan tidak mensyukuri yang banyak. Kalau kita misalkan contoh dalam hal ini, ada orang miskin, contoh, kemudian diajak untuk melakukan sholat. Ayo pak sholat. Ya kalau sama saya sholat, nanti dagangannya gimana? Kalau sama saya tinggalkan, nanti pekerjaannya gimana? Ya. Dia itu, apa namanya, tidak mensyukuri yang sedikit. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki padanya pada saat itu ya, walaupun sedikit. Nah, kemudian di suatu hari
dia itu menjadi orang kaya karena keuletannya dalam berbisnis dan berdagang. Setelah kaya pun diajak sholat, alasannya apa? Alasannya laka waktu gak mau sholat karena mengurus harta bendanya yang banyak. Jadi melupakan kufur terhadap yang sedikit, tidak mensyukuri yang banyak, dibayi setitik, ya, kufur dibayi ake, beli gelap bersyukur. Nah, ini al-kanut menurut yang kedua, yaitu menurut kata Imam Hasan al-Basri, diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan nikmat untuk maksiat. Al-kanut yang ketiga yaitu menggunakan maksiat, menggunakan nikmat untuk maksiat. Contoh, kita itu telah diberikan nikmat, dikasih kaki, dikasih tangan dan tubuh yang sempurna. Kemudian ada orang lain yang sempurna seperti kita, tangannya digunakan untuk mencuri. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepadanya berupa tangan itu, kenikmatan tersebut digunakan untuk maksiat. Dan ini adalah juga al-kanut, ya. Tidak berterima kasih kepada Tuhannya yang telah menciptakan tangannya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengingat nikmat tetapi tidak mengingat sang pemberi nikmat. Mengingat nikmat tetapi tidak mengingat sang pemberi nikmat. Itu juga sama kan. Mengingat nikmat nih. Contoh, ada orang kaya mengatakan kekayaannya, alhamdulillah. Bukannya alhamdulillah, saya ini sudah kaya dan kekayaan saya ini sudah membuat saya bahagia. Dia mengingat nikmatnya menjadi orang kaya, tetapi dia lupa terhadap pemberi nikmat. Apa karenanya? Karena dia juga sama al-kanut menurut Hasan al-Basri. Jadi al-kanut itu menurut Hasan al-Basri yaitu yang pertama selalu mengingat musibah melupakan nikmat. Yang kedua kufur terhadap yang sedikit dan tidak mensyukuri yang banyak. Kemudian yang ketiga menggunakan nikmat untuk maksiat. Yang keempat mengingat nikmat tetapi tidak mengingat yang memberi nikmat. Innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu kanut kepada Tuhan penciptanya. Wa innahu ala zalika lasahid. Wa innahu dan sesungguhnya, ya, hu di sini itu digunakan untuk kata ganti. Jadi tidak menyebutkan siapa hu di sini. Wa innahu dan sesungguhnya. Ala dzalika la sahid, menyaksikan kekufurannya itu. Dan para ulama menafsirkan hu di sini, dhamir di sini, kata ganti di sini ada yang menyaksikan bahwasanya hu itu adalah kembali kepada Rabb. Karena dhamir itu akan digunakan kepada kata atau kalimat sebelumnya yang mendekati ayat berikutnya atau kalimat setelahnya. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasahid. Sesungguhnya Allah itu, ada yang menafsirkan seperti ini. Sesungguhnya Allah itu akan menjadi saksi dan menyaksikan kekufuran manusia terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan pendapat yang kedua, hu di sini yaitu manusia. Wa innahu dan sesungguhnya manusia ala dzalika lasahid, akan menyaksikan dirinya itu mengingkari kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dari dua penafsiran ini, ya, yang pertama para ulama itu menafsirkan hu di sini kembali kepada Allah menggunakan kata ganti atau dhamir yang mendekati hu atau ayat berikutnya. Maka ulama tersebut mengatakan yang mendekat atau yang paling dekat itu adalah kata Rabb. Makanya hu di sini adalah dhamirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ulama juga yang menafsirkan bahwasanya hu di sini adalah manusia. Kenapa manusia? Karena ayat yang keenam
dan ayat yang ke-8 itu menceritakan manusia. Jadi pantaslah kalau ayat yang ke-7 pun sama menceritakan manusia. Ini sama-sama kuat pendapat. Dan bagaimana kita memahaminya? Supaya kita bisa menyatukan kedua pendapat ini, ada ulama yang menyatukan kedua pendapat ini sehingga dia mengatakan bahwasanya Allah menyaksikan kekufuran manusia terhadap nikmat yang telah diberikannya, dan manusia pun sama menyaksikan kekufurannya. Jadi enggak ada perdebatan atau enggak ada perbedaan makna sehingga menyatukan keduanya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia manusia itu sangat cinta kepada yang namanya al-khair. Wa innahu sesungguhnya manusia lihubbi sangat mencintai al-khair, yaitu kebaikan. Al-khair itu kebaikan. Khair, khair, khair. Ya, khair itu artinya kebaikan. Wa innahu lihubbil khair, sesungguhnya manusia itu mencintai kebaikan. La sadid, dengan amat sangat cintanya. Tetapi di sini para ulama menafsirkannya, al-khair itu diartikan sebagai harta benda. Kenapa? Karena setiap manusia pasti mencintai harta benda. Kalau ada orang menanya atau orang bertanya, pengen jadi orang kere, enggak punya harta, apa pengen jadi orang kaya, banyak hartanya. Setiap manusia pasti menjawab, pengen jadi orang kaya, banyak hartanya. Padahal harta tersebut belum tentu menjadikannya baik. Karena banyak harta yang dimiliki oleh seseorang malah menjadikan orang tersebut menjadi dirinya itu jahat. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan al-khair, dan ditafsirkan oleh para ulama al-khair itu adalah sebagai harta benda. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Dia manusia cintanya terhadap harta berlebih-lebihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, yaitu ayat ke-20. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Sesungguhnya kamu manusia mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat berlebihan. Kalau kita bisa ambil kesimpulan dari beberapa ayat di dalam surat Al-Adiyat ini, ya, itu menceritakan manusia hidup di dunia. Al-Qur'annya menceritakan manusia setelah hari kiamat. Al-Hakumut Takasur atau atakasurnya menceritakan manusia hidup di dunia, dunia akhirat, dunia. Atakasur mengatakan bahwasanya manusia itu sangat cinta sekali kepada harta dunia sehingga dia terlalaikan sampai masuk ke dalam liang kubur. Di sini juga dalam surat Al-Adiyat bahwasanya manusia itu mencintai harta dunia dengan sangat cinta, cintanya sangat dahsyat, la syadid. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya syadid di sini itu adalah kikir. Karena sangat cintanya kepada harta dunia sehingga dia kikir untuk mengeluarkan harta tersebut. Karena cintanya terhadap harta dunia sehingga dia bakhil terhadap hartanya itu, dan ditumpuk-tumpuknya terus-menerus untuk menghitung-hitungnya. Kalau dalam surat Al-Mumazzah, terus menghitung-hitungnya. Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Kenapa seperti itu? Karena sudah manusiawi
setiap manusia pasti mencintai yang namanya harta dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat At-Takatsur, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu sampai 3 kali. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dunia itu hijau dan manisnya. Kemudian sangat orang mensukainya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang selalu mempelajari Al-Quran, kita bisa menggunakan cinta kita kepada harta untuk menjadikan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita, harta yang kita miliki itu menjadi bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Karena harta yang kita miliki, yang pertama yang kita makan, yang kedua yang kita infakkan. Nah, itu harta kita. Sementara yang di bank dan yang di lainnya berbentuk tanah dan aset usaha itu belum tentu dari harta kita ya. Karena sejatinya harta kita itu yang dimakan dan yang kita infakkan. Mudah-mudahan kita bisa memelihara kesehatan ini dengan makanan-makanan yang cukup untuk kesehatan, dan di sisi lain kita menginfakkan harta kita untuk bekal kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang memisahkan kita sudah memasuki waktu Isya, kita tutup saja majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama doa, membaca doa kifaratul majlis diakhiri dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.